Man qalaha mukhlishan mul taziman bima'naha wa amilan bi muqtadaha dakhala al-jannata kama akhbara bidzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama haitsu qala man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannata rawahu muslimu wa la ilaha illallahu kalimatut tauhidil ladzi jaa bihi jami'ul anbiya'i war rusuli man qalaha, barang siapa yang mengatakan kalimat ini, hadisnya kembalinya ke syahadat la ilaha illallah, mukhlishan, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan murni, multaziman, dan memegang teguh, bima'naha, bi di sini tambahan, karena multaziman harus pakai bi, iltazama iltazim harus pakai bi, harus, dan dia memegang teguh makna-makna kalimat la ilaha illallah tadi, wa'amilan, dan dia mengamalkan, mempraktekkan muqtadaha, muqtada artinya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannata. Jadi barang siapa mengucapkannya dengan jujur, memegang teguh makna-maknanya dan mempraktekkan konsekuensinya, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kama akhbara bidzalikan nabiyyu, sebagaimana diberitahukan, dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu, tatkala beliau mengatakan, man mata, barang siapa yang meninggal, yang mati, mata, wa huwa, dan dia, ya'lamu, mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga, rawahu muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa la ilaha illallah kalimatut tauhid, ini adalah satu kalimat tauhid, alladzi ja'a bihi, yang dibawa oleh siapa? Jami'ul anbiya'i, semua para nabi, al-anbiya' jama' dari nabi, war-rusul, dan para roh, rasul, ar-rusul jama' dari roh, rasul. Jadi kalau rasul ada wawunya. Qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya. Wa kanu awwalu ma yukhatabuna bihi aqwamahum. Ma yukhatibuna bihi wa kanu awwala ma yukhatibuna bihi aqwamahum. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Al-A'raf. Tsaniyan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma, dan tidaklah, ma di sini manafiah. Tidaklah arsalna, kami mengutus, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad. Kali di sini kembali ke Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul, illa, kecuali, nuhi auha yuhi bil mudhari, artinya mewahyukan, memberi wahyu, kecuali kami berikan wahyu, nu di sini nahnu maksudnya, tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul kecuali pasti kami wahyukan kepada dia, kepada seorang rasul tersebut,
annahu bahwasanya la ilaha tidak ada sembahan yang berhak disembah illa ana kecuali aku kata Allah fa'buduni asal katanya ini fa'buduni ada ya di sini ya dihapus fa'budun jadinya maka sembahlah aku fa'buduni sembahlah aku ubudu fi'il amar ini ana wa kanu dan mereka di sini dhamir hum ya hum kembalinya ke para nabi dan para nabi awwala ma yukhatibuna pertama kali ma apa-apa yukhatibuna yang mereka gunakan untuk mendakwahi aqwamahum kaum-kaum mereka dan para nabi pertama kali mendakwahi ya, apa yang mereka gunakan untuk mendakwahi kaumnya apa ubudullaha ma'lakum ilahin ghairi ya, kalimat ini yang pertama kali mereka ucapkan ketika mendakwahi kaum-kaum mereka ubudullaha sembahlah Allah ma'lakum ma'nafiyah di sini ya ma'lakum min ilahin ghairu tidak ada bagi kalian sesembahan ghairuhu selain Allah ini ada di surat Al-Araf ayat 59 65 73 dan 85 tsanian kemudian syahadat yang kedua syahadatu anna Muhammadan Rasulullahi taib kita cukupkan subhanallahi wa bihamdih wallahu taala alam.